Lampurasun, salam vintage dan salam corona. Saya Ruli Cikapundung. Saya akan memperkenalkan beberapa buah karet atau getah yang saya buat untuk BSA motorcycle atau sepeda motor BSA. Ada beberapa tipe karet yang saya buat untuk beberapa tipe sepeda motor BSA. Nah, ini yang pertama adalah karet ini karet step yang saya buat. Karet step footstep depan untuk BSA 56 ya, BSA tahun 56. Kemudian BSA tahun 54, BSA C15, BSA B40, dan ke apa ya, tahun-tahun setelah 60-an. Kemudian ada juga ini step depannya ya, dan juga saya buatkan karet step untuk passenger atau untuk boncengan. Kita lihat ini ada passenger untuk BSA 1956 atau BSA 56. Juga bisa untuk C15 dan BSA lainnya yang lubang as besinya untuk step boncengan atau passenger itu kotak ya. Seperti ini kotak. Kemudian ini untuk passenger foot peg ya. Karet selanjutnya adalah karet untuk kickstart. Untuk bisa untuk BSA mana saja. Apapun tipenya bisa masuk karet kickstart ini. Selanjutnya adalah ini kickstart. Ini adalah gear lever ya, gear lever atau persneling, karet untuk tuas persneling BSA. Ini bisa untuk BSA tahun mana saja, karet persneling. Selanjutnya adalah, nah ini footstep juga untuk BSA, tapi sebenarnya ini tidak perlu digunakan, tidak apa-apa, karena ini untuk BSA M20, M20 ya, atau BSA side clip. BSA side clip itu dari asalnya juga tidak menggunakan karet untuk footstep depannya. Jadi hanya besi pipih saja ya. Tapi oleh saya supaya lebih nyaman, saya buatkan karetnya. Karet step ini improvisasi saya saja. Nah, makanya lubangnya saya sesuaikan dengan besi step depannya BSA M20. Jadi saya bikin pipih sesuai dengan bentuk besi footstep BSA M20. Baik, selanjutnya ini adalah untuk gesteng gourmet atau karet untuk baut tengah tangki ya. Seperti ini saya buat. Digunakan di tangki bensin untuk BSA 56, terus C15, B40 dan A65 dan BSA yang lebih muda lagi. Tahun pembuatannya. Seperti ini. Dan selanjutnya adalah karet knipet ya. Ini letaknya di tangki, di sisi-sisi tangki ya. Kanan dan kiri tangki. Yang saya pegang ini adalah untuk karet BSA 56 dan BSA 54. Tahun 54. Seperti ini. Ya, tipis.
Selanjutnya saya buat juga karet untuk kniped atau karet tanki untuk BSA C15 ya. BSA B40 dan BSA yang tahun pembuatannya lebih muda lagi. Seperti ini bentuknya. Kniped yang saya buat untuk BSA C15, B40, A65 dan BSA dengan tahun pembuatan yang lebih muda lagi. Nah, ini juga kniped atau karet tanki untuk BSA M20 ya. Seperti ini juga untuk BSA tahun 1952. Ya. BSA di sini populernya disebut BSA side clamp dan juga salur 52 ya. Seperti ini bentuknya. Demikian karet-karet yang saya buat dan tentu untuk dijual juga. Karet-karet untuk BSA motorcycle, BSA motorcycle atau sepeda motor BSA. Sampai jumpa di karet. Saya masih banyak membuat karet-karet yang lain juga untuk motor-motor antik lainnya. Nanti saya akan buatkan video seperti ini untuk karet-karet lainnya yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dua roda dan juga salam vintage dan salam corona.